Niku lagune Gus Plus. Lagune wong NU kepripun? Yen pengen mulya kan wis nyipta kumelare

Tamah do lalik mati Emanungsok do elingong Si sapa lan asring romeng sanana no. ing banjar sari sing urip ke sapa omong kita saya tuwa lamun mati sangmu ayo ndang nindheng tuntunane salat zakat aja lali puasa ibadah haji lamun kuwasa iku i Islame sempurna kanggo sangung ana alam baka urip salawase ora ana akhire ning cara ibune anglia numpak prau ing dina minggune Kan, tak buka kelawan Jawa, min wong Jawa ora ilang Jawa. Wane. Kepingin putra putrine pada pinter, koyo dene dek Riki, maka ki monggo titip nanang gone pondok pesantren, nanang gone madrasah, gone tipeki, gelem rekoson disit, bu. Mau kalau takon karo pengantin sunat dek Riki, dek cita-citamu pingin dadi apa? Nah ternyata Dereki jawab, aku kepingin tadi kaya bapak nih. Saya balik tanya kan, hah bapak nih siapa? Bapak nih akulah. lah. Nah bapakmu kawannya apa? Tukang macul. Pada-pada bapak nih aku mau sekedar petani, tapi sholat orang pernah ketinggalan, orang pernah ninggal kewajiban selalu didik api karo aku awir rezeki cukup karo mamane aku aku kepingin kayak bapak nih walaupun tukang macul tapi sing ading ibadah tepuk tangan dulu dong buat pengantin sunat sing keprok uli duit pitu likur juta wazaroh maka madinah muka-muka ngesuk tadi bapak haji puhaja giliran duit Amin banter nemen selalu ada nabi muhammad rata-rata bocahkanek dionini cita-citane dadi apa jawwabannya dadi polisi dadi tentara dadi dokter dadi pilot dan Niki dari ini kepingin kayak ba aneh ternyata Pak Sagina sukses ndidik anak ketika anak ditanya cita-citane kepingin dadi apa kok jawwabannya aku kepingin seperti bapak saya umpama isok tadi pilot tadi polisi tadi dokter tetep aku kepingin kaya bapane ya kue wong sing urip ngalam alam dunia ya cemakel nyambut gawe ya sing seragam ibadah berarti wong tuane sukses didik anak soale arane wong tua harus memberikan haknya kepada sang anak supaya anak mampu menunaikan kewajibannya kepada orang tua mulane anak bocah durhaka ya anak wong tua durhaka Wong tua durhaka niku wong tua sing kepripun pertama wong tua sing boten maringi rezeki cukup yang kedua wong tua yang tidak memberikan nama baik yang ketiga wong tua ingkang buatan ngacarakan bab agama boten mengenalkan Al-Quran karo putrane kue wong tua dur dur na'udzubillahimin mulane yang pertama wong tua niku kudu maringi rezeki cukup Sinoso dadi pedagang, petani, kuli bangunan, bakul cilok, bakul es, bakul pentol. Ya, sampai sampe kabeh jenengan nyekel balon, kabel alhamdulillah. Nganti mikki anak kae bebek pe be melu ngaji. Nek kudaponi melu ngaji. Iki saking semangate tiyang sepu arane wong lanang golek rejeki. kepingin sing bersih sing halal kanggo diparingakan karo putra putrine mulane kepingin dadi gedang tada tada ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jiz ken semangat gayuh barang kesainan nek ana masalah jaluk pitulunge karo Gusti maka wala ta'jiz sing penting aja males aja beler, aja keset Nek kepingin mulia kutung gayuh rekasa, deti gedang tada hutan, aja deti gedang beti, beti. What is a gedang betiti? Gedang betiti is a gedang sing epek epeknya kena nang nisor dewek, you know. Yes, I dupak del. gedang betitine ku gedang sing efek-efekane nang isor dhewe. Kula nganti nerang-nerangake iki mah bocah jaman saiki ya langka, Bu. Sing ngerti gedang tadahutan gedang betitis ngertine gedang iki kuwi Lah tapi gedang betiti niku, gedang sing efek-efekane nang isor dhewe. Ana udan ora gelem kudanan, ana panas ora gelem kepanasan, mulane gedang betiti cilik bae alias brentelen. Karena brentelen cilik bae akhirnya gedang betiti mereka ora gelem kudanan ora gelem kepanasan, nilai ajine asor. Nilai derajatnya rendah, didol ora Kurang komba kurang komba. Merga ora gelem kudanan ora gelem kepanasan, gedang betiti didol ora. Ayo. Diwekna tanggane sing ne dikirangen. Ya Allah kaki sagino. Ku warung ku gelem aweh aring tanggane melek gedang betiti. dikiranya aku ora bisa tuku. Oh ya monggo, Waalaikumsalam. Wong <tik> Jakarta waktu kumpul. Apa lemen ya, apa lu ngaji kang kana? Iki sing padha liwat, kula suwun nggih, saling nyuwun ikhlase nggih Bu Maaf ngapunten sangat soalnya niki kita juga menggunakan jalan umum maka kita kudu saling pengertian akan sing pada liwat ya pada wara selamat ngantos dumugi tujuan tansal wirujeng Allahumma Gedang bet Ya Allah kaki sagino Wong dheweke bedhe warung kok aweh gedang ring tanggane gedang petiti Dikiranya ora bisa tuku gedang sing api, apa Walaupun sing nei sing aweh wong sugih tapi ngono barangnya gedange gedang betiti nilai aji ne asor didol ora diwek na tangga ne dikirangen timpak yeah. na wedus wedus ora itu menahan nganti wedus berat doyan melanggu itu kita kan plus diuyuhi barangan nek uang kau ragelem nyambut gawe ora gelem ngibadah ora gelem ngaji Ya kas ajine kayak gedang betiti diwastani jununu fununu wonge dan warna jununu fununu ke gedang petiti jadi ya gedang gedang tadah hutan ning walaupun tadi gedang tadah hutan aja sampai tadi gedang kluduk what is a gedang kluduk gedang kluduk mereka nonton gedang kluduk Nek kula sing gedang akeh wijine. Amin. cara mriki ngarani gedang kluthuk. Amin. Nang Cilacap, ijine gedang kluthuk kuwi diarani kelenteng. Ya memang nang Randu kelenteng, tapi kan kelentenge wijine gedang kluthuk mirip kelentenge Randu. Mulane diarani gedang kluthuk akeh kelentenge. Akhirnya nilai ajine asor didol payunemur, Diwek natanggane dikirangeng, Dipangan dhewek malah kebebelen, Sebab gedhang kluduk akeh kelendeng, Akeh kelendeng, pancen Wite gedhang kluduk gak goletan ngowong, piwit wit gedang kluduk go goletan ngewong arepan go dadi nanggap wayang jadi sekabiannya wayang tanjep naring wit gedang kluduk apa maning ke wayang buta semakin menjadi-jadi gue dalam ngingguni nanjep namak jeleg jelek 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 gurung tekan akhirat binang dunia wis disiksa gara-gara gedang kluduk akeh kelenteng paling enak ya gedang kluduk dirujak ya bu dilebok lumpang dipotong-potong dilomboki duyai gari bebok, ya Allah urung nang neraka bisa juru kumur-kumur disit gara-gara gedang kluduk akeh akeh bedo golek gedang kluduk gue goletan ngewong tapi bedo golek gedang kluduk gue goletan ngewong arep gue pande geni wong gawe nang akhirat wis dibakar disit nang dunia gara-gara gedang kluduk akeh kelendeng semanten uki menungsa Walaupun tadi gedang tak ada hutan tapi kok atine Akeh kelenteng. Nile ajine asor, derajate rendah, urung tekan neraka, benang dunya wis disiksa. Apa kelentengnya atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, semuki, kumayu, gumagah, pelit, berdidil, kucren, jelantir, kayopil, kudanil. Kue kelenteng. Tanggan itu kutanah, deweke atine owaah. Oh Tanggane susah dheweke bunga, tanggane bunga, dheweke susah. Kuwe kelenteng kuwe. Tanggane pisambangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku montor dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku emas dheweke atine. Kelenteng kuwe kelendeng. Mangkat ngajeng luthik sebelah, yuk. Udah lang kaya cil babi jok. Gelangnya selengen kape ya bu ya. Nganti sikile bete gelangi ya bu ya. nganggo bros kawit ngulu kene puter gubet maning. Set puter maning puter maning gubet ngulu mbuli. Nganti tekan dadat tanjep ngaring dada plek kene. Ya Allah. Mangkat ngaji kaya sarini ya yu ya. sing buri dicak ngomong terus nyambung biasa orang kaya baru si sebeleng ludik aja seru seru aku tante melu kromo ke si buat tangannya pakar gelangan tuh mas asli klenteng <tuk> gue klenteng Anggane gelange masih ake kan, kuduni melu seneng nyorok takon. Bu, jenengan seneng barang apik, kapura temen temenanan seneng temenanan meru barang apik, seneng. Mari kita buktikan bareng-bareng. Nang gue kan, anak barang elek, barang apik, anak barang saya, barang awon. Jenengan milih sing saya, pasti awon seneng sing saya apa seneng awon kita buktikan tanggane bisa mangkat haji api kapora jenengan seneng ora nah gue seneng barang api engkau tadi ketularan api ke tanggane jenengan putra ini nang sekolah ranking siji saya napa mboten jenengan seneng ora Nah, gue seneng barang saya. Gotule selesowanake juga ketularan saene. Amin Allahumma. Amin. Tangganin jenengan bangun omah, omah belante telu, Sain apa mboten? Jenengan seneng ora? Seneng. niku seneng barang sae. Iya, wis ngana liwat. Gedhek kan laksone-laksone. Kena serius-serius. <laughs> Alhamdulillah muatan berat ngatos atos sing teng wingkinge mboten usah kecaketen sing teng pinggir marki monggo kita saling pengertosan umpamane kok mereka makin padet jenengan kersa maju sekedik nggih Bu malah munggah teng panggung bareng ora apa-apa sing ora sapoto-poto kaya artis bae dipoto-poto Selalu ala nabi Muhammad tanggane jenengan gelangnya pirang-pirang masih pating kerimping saya apa mboten jenengan seneng apora senyumnya mencurigakan Angger pancen senang barang sing saya maka ya weru barang sing apik orang mungkin dengki orang mungkin timbul kelenteng nang jeroti baru barang saya malam batin ya Allah wong gulit rezeki kok kepenak nemen ya nyontek menjaluk ngertilah amalannya apa Huh salate ketinggalan, shalawate lantar. zikire mangler-mangler, pantesan rejekine banter. Tek tirulah ora papa jajal. Lana maning, wong kok rejekine lancar nemen, tapi salat babar plotas. Pengajian ora doyan, sedekah oh, ora pernah, kok sugih oh, kae sing darani istidraj. Isti raj Nawa? Niku nikub dunya sing milalati oh berarti sugih ya sugih kan Gusti Allah anu malah gawa welek ora ah nyong tak dandani lah pada-pada durung pati sugih sing penting salate ora ketinggalan ora cawe-cawe karo hake wong liya nyong tetep dadi wong sing seneng sedekah sing seneng selawat seneng maca Sale rata-rata manungsa mikire sugih niku ukurane wong mulia, tapi melarat niku adalah ukurane wong ina, Padahal sugih melarat niku adalah kabeh bentuk ujian saking ngarsane Gusti. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinana nafsi. Diarani sugih niku dudu saking katai banda dunya. dudu saking tingginya derajat pangkat tapi sugih wong sing paling anteng atine paling tentrem uripe sebab ahli ngibadah e, Allah Mad. sing duwe hajat Bu Daryati mangke niku karo joget karo nampani amplop oh maturnun matur nuwun nggih Oke mangga pinara pinara maturnun, matunun ngapun tenge sawon tenem longgo longgo sawon Niki Bu Daryati sing rawuh kata sangat ya Allah Maaf maaf Niki non sewu Walaupun ngundang mumpun ya nak Tapi kok sing hajat akhlaki orang apik Ya mungkin jamai sing rawuh kata Niku saya Dados ngundang mumpunnya mbo ngundang sinten kemawon Niku tergantung saya hajatnya Sing rawuh Niki estes itu sesuai dengan perilaku Sing deh hajat sing dihajat kok kelakuan nelek walaupun sing diundang mumpuni ya tetep jamai sing rawu langka ini tergantung dari tanduran sohibul hajat Mulane putariati, Daryati Alhamdulillah sing rawu kata sing kondangan ya eh. pantesan Bu Daryati gelangi selengen moga-moga gue -moga, celengan ya bu ya jenangan ini gelangake, gelang lagi gue dengki. pada mikirnya khusnudun oh mungkin kecelengane nih, mungkin si lanang wingi uli rezeki ngana mah gak tuku gelang gak tuku perlikan ngana bukan bocah nang pondok kok tiba-tiba butuh orang ketang datak ya bisa ditol ma akhirnya tukulah gelang selangan muka-muka ngesuk bu dari hati daftar mangkat haji Allahumma itu gak gue bu dari hati ala Nabi Muhammad. Aja sampe pengurip nang alam dunya, Kok dadi wong, kaya dene gedhang klutuk, atine ne ake kelendengi, Tangan itu ku tanah, Tangan itu kewa, Tangan itu bangun, Tangan itu bingung, Tangan itu montor, Tangan lebre contor, Tangan itu kulkas, Tangan itu panas, Tangan itu itu ku truk, Tangan itu para bola, Tangan itu para mek, Tangan mangkat kaji, Akhirnya deweke ma, Mumat, Mati, Karena mu mati rujuk ke rumah sakit, ke sakit akhirnya mo mondok, modar. Dunya si ngomong ke kelambi abang ke, ledjingnya abang, kelambinya abang, tasnya abang, Jilbabnya abang. kayak tengun temen. Oh ya lambene diwakili mumpuni Si mumpuni lambene abang. Alhamdulillah, ya Allah, darik seneng, Yo artinah, ketemu maning melu ngaji, wenginang belik, sikinang mendelem pancin wong belik pada seneng ngaji kabeh, alhamdulillah, maka wong tua nyambut gawe, atine kudu bersih, nyambut gawe dalane pun sing bersih, supaya hasilnya juga bersih karena ternyata apa yang kita makan apa yang kita konsumsi niku mempengaruhi karakter mempengaruhi sifat mempengaruhi kepribadian maka nek wong tua kok golet na rejeki sing apik go keluarga maka seputra putrine pun bersih sepemikirane Soalnya apa yang kita makan niku dados energi energi niku pusat teng jantung maka darah niki diedarakan eh, karo jantung dipompa ke seluruh tubuh berarti darah sing saya. Mereka darah saya, ruh yang bersemayam di tubuh pun ruh sing bersih. Jangankan bocah nganti malaikat rahmat betah nang dalam wong sing gone kerja ora kelalen ngibadah, nging mayam ayam sing dingu monine api Bukti nyata niku ayame Pak Sagino. Angger keluruk monine apik. Pak, 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 Akhirnya isuk karena waktunya hailullah, ternyata paksa ginora Barto e, Subuhan terus are langsung mangkat kerja, nyambut gawe, sing istri, dodol, ngesatian, nang warung, putah-putih pada mangkat sekolah. Karena keluarganya aling ibadah nganti ayam sing dingu, ngiling na, kon tepat waktu ngoleng ngibadah. We, keluarga sing rajin ngibadah, beda kalau keluarga salat babar pelodas, pengajian radoyan ngomong ala wadake ala sipate ala nging waya mayame ya malasan wis tangine kawanen ngajake boros sabane nang arep lawang baik. suki-sukayame nang arep lawang trit. pak 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 tukurakok pak 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 pak, pak. tuh rokok temenan sing tak kakung, tangi turun golek tutu tora ketemu temu sidane dani didol ke nggak tuh rokok ngajaknya ngajak bor ngajak boros sampai sampai wong sing aling ibadah walaupun ngingu manuk manuk sing tingu ini apik karena keluarga nerecek ini bersih, golet sing halal sing toyib nanti manuk sing di ngomong ini pada zikir bukti nyata nih kok manuk bapak nih aja salah paham sing dimaksud manuk ke bapak nih ya gue manuk manuk ah manuk darah manuk darah mereka yang manuk darah buatan manuk darah nih bapak nih mereka keluarganya ahli ibadah sampai manuk darah monine pun zikir isuk-isuk moni moni tawut 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 sur petuduk sur petuduk sur petuduk sur petuduk 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 aja salah paham maksudnya petuduk petuduk karena keluarga rajin ibadah, raja ini matutuk, raja barokah. Gitu maksudnya aku. <tuh> Kui keluarga sing gelem ibadah, gue liat bersih. Nanti manuk sing dingin pun mau ini Beda kalau keluarga sing orang ibadah, sing dingin mau ke darang, gertipurna senengnya mencelok. Mau ini orang ngajak ke boros, Isuk-isuk gone -isuk mon intek-entek nempur, tek-entek nempur, 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 nempur. Saleh sing manuk nembe mangan. Durung, B, rampung mangan wis kencot maning, bar mangan kencot maning, oranana cukupe. Akhire rezekine ora barokah. Nauzu billahi min. Saleh keluarga ning gole rezekine kotor ketetepan barang haram. santun iki maaf-maaf. Bu. Mriki pekerja bangunan, kuli bangunan sedintan bayarane pinten tang Berarti 100. Kalau padha tang Cilacap ning nanging daerah berbes niku wis 150. Tapi tang Cilacap Pemalang berarti sedintan Sedinten satu Tapi ternyata dheweke ngono kerja niku ana barang sing ora bersih. anak barang haram masuk tengene rezekine dheweke karena ternyata dheweke ngggone kerja nyambut gawe dadi kuli sing nyolongan ini wudhu nyolong semen wudhu nyolong barang ya ora nyolong duit tapi nyolong waktu nyolong tenaga nyolong balung nyolong waktu kudune setengah wolu wis mangkat mangngkate jam setengahanga kan gonora langsungnya lalat, malah utut kelepas keplus. ke lepas, kelepas kelepus karo ngubrus ngobrol kandah, baik. Niku nyolong waktu gue. Kan akhirnya ada hati yang tersakiti, ada hati yang terdolimi. Siapa sih ngerja kena? Sing cemakel kerja bayarannya satu, sing nyolong waktu tetep bayarannya satu. Kan ada hati yang tidak rido, Teng Rigo. Arapan dipotong, melas, anak kelima si cilik-cilik, orang dipotong, malah orang adil, orang si cemekel bayarannya satu, pandi undaknya sing cemekel, yang kurang adil, bingung si ngerjak, ada hati yang tidak rido, nyolong wektu kudu melaku kuat, rong menit tekan, malah digawain limang menit, besi kilik, orang digerit, Jangan orang lara tapi sengaja nyolong waktu. Ada hati yang terdolimi. Wis nyolong waktu, nyolong balung, nyolong bal, nyolong balung niku nyolong tenaga. Wong karo angkong, ngertos angkong badan. Ni dorongan sing kaya gerobak, sing sikile telu. Wong karo angkong, gawa batak kuat selawe mung gawa lima. Ku kenarane nyolong balung, Ung tangan kanan kiri gak wa, ember adukan semen kuat loro gak wa, siji di sini setengah. Niku jenenge nyolong bal, nyolong balung ada hati yang terdolimi tentang mereka si ngerjakna. Gini ku si ngerjakna ada timbul rido malah akhirnya si pekerja niku rasa sadar ternyata rezeki anak barang haram, diparingakan karo anak niku bahaya karena namanya rezeki niku mempengaruhi sifat mempengaruhi karakter maka mari orang tua wajib cari rezeki kang bersih rezeki kang halalan toiban halal niku sing diri Allah toyib niku sing apik keluarga karena niku kewajiban orang tua kepada anak anak berhak mendapatkan rezeki yang halal yang bersih dari orang tuanya maka yang pertama aweh rezeki sing apik yang kedua orang tua punya kewajiban memberi nama sing apik saya enggak setuju dengan pepatah apalah arti sebuah nama. Memang ketone sederhana pepatahnya. Memang betul. Jenenge ora pikana wong anu akhlake apik ya member mumpuni. Iya sih. Tapi kan jeng Nabi ngendikaaken innakum tud'auna yaumal qiyamah bi ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma akum nginjang tenggene akhirat kita niki akan dipanggil sesuai dengan namanya dan sesuai nama bapaknya contoh Sartini binti Sartono dipanggil sesuai nama namanya dan nama bapaknya maka fa'ahsinu asma akum Perindahlah asmanipun panjenengan, Diapik-apik Nek marinya asmo Bade mundut saking al-Quran Boleh ngutip dari ayat Monggo ngambil saking nabom Boleh mundut saking syair silakan. Tapi tanglet kali pak kiai Nek mundut saking al-Quran Artinya apa maknanya apa dume mundut saking al-Quran Anaknya diarani syaitoni rojim malah kayak setan beter kutuk nemen ya Allah ana niku kejadian teng Jawa Timur wong tuane maring asma kali putrane Saitoni Rojim mereka wong tuane orang ngaji tapi kepingin nama anaknya apik mundut saking Al-Qur'an metune Saitoni Rojim kan kita orang ngerti bocah ngesuk gede apa cacal gue bocah tadi kiai besar tadi mau balik acara yang keempat adalah muaidoh Hasanah, yang akan disampaikan oleh bapak ustadz saitoni Durung munggah ustate Bu di si Bareng mundut saking Al-Qur'an anake diarani Malikal Mulki. Uduh, uduh, uduh. Ya apik sih. Tapi kan orapan orapan karena Malikal Mulki artine raja ning raja. Nek Muhammad Malik Abdul Malik boleh lah Tapi kalau Malikal Mulki niku artine raja neng raja artine berarti niku ngungkuli Tuhan karena malikal mulki nama yang wajib disematkan kepada Allah seorang hamba nggak pantas namanya malikal mulki tentang kejadian niku Pak Ustad kakak kelas saya di Aliyah namanya malikal mulki bocoy meriangan mawon dalam dalam Nasi yang gue kabut tenaran mumpuni, Oh ya wis mbo apa tenaran mbo apa mung Gusti kersane Gusti ternyata guru-guru niku teng madrasah tindak ngene daleme aring wone wong tuane Pak nun sewun niki kula paring saran ditampi nggih monggo mboten nggih mboten napa-napa tapi ampun dikirane kita ngguroni namung paring tirsa niku asmane putane jenengan, memang sae tapi ora pantes seorang hamba sampai namanya Malikal Mulki Naik kersa nggih monggo dikantos Alhamdulillah wong tani manut Berhentikan di temenan putane wis sehat orang mriangen maning alhamdulillah nyong yeah. pernah kowe disalip nang mobil bareng mobil nyalip sreset nang arahku persis mobile tulisane lanange jagat uduh 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 nek artine lanangi jagat berarti kan lanangi wong wadul sing jagat raya Masya Allah rasa-rasane kayak dewek ketok sing kunci kunci ye aja salah paham nang dewek salah pahaman Maka maringi asma, boleh ngutip dari Al-Qur'an, tapi tangletur min maknane napa artine napa. Badhe mundut dari basa Sanskerta boleh. Saking basa Jawa silakan, monggo sing nemu ateges sing apik. Badhe diperpadukan antara basa Jawa karo basa Arab mboten napa-napa. Sing penting aja kebablasan dume anaké lair ngepasu dan terus bledek ngampar-ngampar. anak ke tatang guntur badai halilintar uduh uduh <laughs> bocah kayak bledeg ngomong nyentak nyentak masya Allah mulane maring pengaruh rejeki pengaruh didikan keluarga pengaruh lingkungan sekitar kembulane bocah pengaruh nih kudu karakter sampai-sampai dina gawene pun pengaruh nemen gue Aduh 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 aduh. Kini ngomong anggo dasar nggih. nanggone gone Fathul Izar. <laughs> Bocah pondok paham banget nggih. Ibu-ibu muslimat yang ngerti Fathul Izar. Fathul Izar gue, kitab bukak sarung. Hahaha, <laughs> nah iya kayak gue nane. ne. Fathul Izar niku adalah kitab bukak sarung. Banyak banget niku ke ketentuan dan adab bagaimana cara gawe anak. Uh, niki penting sampai dina waktu pun anak ada adab. B pertama salah satunya adab maaf ketika suami istri berhubungan niku maka harus diperhatikan waktunya dianjurkan wong lanang waton non melakukan hubungan cimak maaf niki non sewu niku pas malam jum malam jum kok dadi anak insya Allah bocah ahli kitab apalane kuat ngajine pinter-pinter sebab gawene malam jum jumat ah. Iki ngomong temenan orang percaya buka Fadul Nizar monggo. Sampai-sampai ada B pun di, diperhatikan Pertama suaminya mandi dulu Siram bin adus Bermandi terus wudhu kersane badani bersih terus suci alias steril Habis wudhu sholat sunnah dua rakaat Habis sholat sunnah dua rakaat Pakai wangian, pakai harum-haruman Habis pakai wangian Tak terus Quran sejus utawi rong jus Mau nampun kata-kata Apa Yusartina? sartinah kesuwen lo cari kepingin deh putra putri soli soli sing ahli kitab yang nganggo adab mandi wudhu sholat sunnah pakai wangian maca Quran kesuwen sabar sejus kedawan ya monggo seruku lah utawi sang ain bar maca Quran maca dzikir pingrong atu seket mulane dicicil kiti suk <saan> Yohanan Yamanan Yohanan Yamanan Yohanan yamanan, yamanan rong seket tambah mani ya latif ya latif ya latif ya latif gampang rong seket orang anak -oran sejam temenan ini ngomong wis <laughs> macam zikir wis uli rong seket Mac macam juga rong seket jadi anggar solawat karo zikir wis uli lima ratus akhirnya rasidah subuh tekan isuk <susuk> ih tapi yang ngerti laku nih insya Allah putih putih pada soleh soleka maka tenggine kitab fatul azhar tipun uh, anjurkan kawen pas malam cum dati bocah casing ahli kitab amin Allahumma malam Jumat dianjurkan sing boten pareng kue malam set malam set aja diterjang malam satu puasan disitu Ya orang mung lampu merah dok, malam setu pokoknya orang uleh. Kau sampai tetap diterjang dadi anak. berbiasane nih nakal-nakal. Nek nakal. ngomong gentak-gentak karo wong tua. Miki betuku, kemiri! Neri ketuku nombok! Neni wong tak gawe! Mama nih, jawab, masya Allah! Wis cilahir nate gethek naku kararing wong tuang nyanthak nyandrake. Orang ngerti kowe sangang wulan 10 dina pating pendusul nang weteng kowe. Nyenggone ngrumat iki benen menamen ya Allah. Endi kowe nang jero weteng njaluk warna-warna. Rak singe sang hitam musim rambutan ora njaluk rambutan. Neng ngawengi njaluk tegan. sukuis jajan bakso koe eh. akin nang weteng jalukke wis warna pamaning aki meteng bulane bulan tua ya oh. turu miring ora kebenak melumah peka kemurep ora jadi Nanggara meteng turun karo kemurp ka surt cipolongi di situ ora ngertag na temen bareng lahir taruane nyawa barng ti lair na metuune kaya koe la dia mau nyantak nyantak mawi si kawinnya malam satu. Mulane sing dianjurkan malam Jumat, malam setu ora par. pareng, maning ora mau malam setu, malam Ahad, malam Minggu. Ora oleh. Sampai tetap suami istri nerjang malam minggu dilakoni bocah kok jadi bocah lahir biasa nih nyolongan nyolongan ibu nih manggut-manggut oh jadi casing korupsi nyolong duit rakyat malam minggu kawene. <Syukur> 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 ya kayak ngeyan mantas-mantasnya malam minggu kawene nyolongan nemen lebih lebih ya maaf maaf ya sampai ajal Menjemput apaku sampai ajal menjemputku ku selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang ruh. jadi tulang punggung mau oh, tulang rusuk, mau tulang punggung. Balik nih, sampai ajal menjemput kau, selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusuk ko. hingga di surganya Allah Kau ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku Jeremah santo kepada Mbak ini cekel tangan ni cek Bung Wisah cek kotok le nyekel Siji doa kita adalah sakinah tenang nomor lorong Doa kita kepada Mas Santo dan Mbak Eli adalah doa kita mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta. Tapi mahabbah juga cinta. Tapi kenapa pengantin didoakan bukan mahabbah tapi nganggone mawaddah? Wong nyatane artine pada-pada cinta, nganggo mahabbah ya cinta, nganggo mawaddah juga cinta. Bedanya apa? Kalau cinta menggunakan mahabbah. Cinta menggunakan mahabbah. Mahabbah itu cinta sing deleng telung perkara. Nek bahasa wayang Tresno wicitra, widunya, Itu apa? Cinta mahabbah Tresno tersno mahabbah tersno widunya mahabbah tersno wiyono mahabbah cinta esin deleng wicitro wajah rai pasuryan nomor loro tersno widunya deleng banda dunya nomor telu tersno wiyono deleng derajat pangkat Cinta deleng wajah lagi ayu pipine tembem cintane luar biasa ilang ayune was ilang ayune ilang cintane itu yang namanya mahabbah bicitra lagi umur IPPNU lagi ayune tak jamin lagi ayune nyatane nyombeng ndledhek oleh ndeleng lene ora bisa nyawang ana suwe-suwe cinta mahabbah deleng wajah umur wululas tahun umur rong tahun umur selikur tahun lagi ayu-ayu nih cara kembang lagi nedeng mekar mekare tambah umur selawai tahun tambah ayu-ayu lagi full full le ayu mulai telung puluh cara aspal mulai ngelotok Lepatang puluh nembe kisut hmm, peot de. Itu wajah dan itu pasti dijamin yang namanya wajah tambah tua umure, tambah loyo, tambah keriput, tambah kisu. Hmm, ini jaminan wajah mesti rusak, wajah mesti remuk, mergasi paduni dunia. Cinta karena wajah, orang kena ngubadrokan. Yang kedua cinta karena widunya, karena banda dunia. Cinta karena harta, nek cara wong Jakarta ada uang abangku sayang, nggak ada uang cemplung nam lumbang itu cinta widunya karena harta benda harta benda orang kena upadro apa yang namanya harta cokro manggilingan rezeki bisa mati dunya bisa lunga pangkat derajat bisa ningkat nomor telu mahabbah yono karena derajat pangkat ya orang, -orang. jangankan terima RT jangankan terima RW kados carik lurah presiden sekalipun Ora nanane sing langgang suwe ya suwe mesti bakal mudun conto. Wektu dadi esi, dadi kuli bangunan bis nyolong wektu, nyolong balung, nyolong tenaga. Kuwi nembe dadi kuli. Wis nyolong wektu, wis wani nyolong lha pamane diparingi jabatan dadi pemimpin nyolonge kaya ngapa? Mungkin nggone gawe malem ing. Papane ngomong dan yang salah suatu dilarang ke mumpuni orang mau malam satu karo malam ahadok selain itu ada apa-apa malam Senin nabik malam Selasa saya malam Rebo malah cerdas-cerdas nyong dayan kayaknya ya nugawene pas malam Rebo dayan matunya kayak nyong bapaknya ngomong lah mumpuni nampai balik kerja anani malam satu tak lakoni ya keprimen manis keblat nemen masih gak ada cempet nawin Mama maaf maaf ya bu ya Niki mandan cerita corok ya bu tapi umpama kok Niki suami istri malam satu malam minggu kelalen khilaf kesupen maka bisa diki roti disarutangi dengan cara nyantuni bocah yatim jaluk pengapura karo gusti nyantuni tua apa fakir miskin gongi faroti kejadian sing uh, dilarang pramilo monggo kita berarti kon hati hati gawe netok gua ada maringi asmo pun ya penting karena apa nama pengaruh nama membawa sifat nama niku mempengaruhi karakter pramilo mundut saking alquran boleh Mundur dari nadom silahkan dari arti bahasa sansekerta nggih silahkan boleh-boleh saja jaman sini lagi rame memberi nama niku singkatan dari nama ayah dan nama ibunya contoh ya bapaknya Dedi, mamane novi anaknya dadi devi ini sih mandan pantas apik tapi kan melasing bapaknya basuki mamane kokom anaknya baskom iya bapak ini namanya apik basuki, namanya kokom komariah bulan, tapi yang ngerti tukna kan jadi baskom, masa nak diundang baskom binti basuki, melahas, akan memberikan nama kepada anak tanglet kali Pak Kiai artinya nopo Kalian nyun. baru kata barukan kali Pak Kiai moga-moga nama yang diberikan Pak Kiai ugi nama ingkang dipun aminkan oleh Pak Kiai betul akhlak ingkang saya sifat ingkang saya ngagi putra putri ne insya Ismaringi asma mari rezeki cukup yang ketiga mengenalkan Al-Qur'an karo putane nikulah kewajiban tiang sepuh kaya ngapan langsane wong tuane esuk nang alam kubur anak mung sekedar pinter Bu Anak mung sekedar pinter tapi ora bisa ngaji sing kecewa sing bakal rugi ki wong tuane mesti nang alam kubur padha ngersu Ya Allah, jebule kaya genang alam kubur beteng dedet ya Allah, langkesi ngancani ya Allah, badan remek kabeh kaya kiye, ana ulak labang geni kedene seklapa kelapa ya Allah, ke bodas sing tek sekolah nang nganti dekan sarjana, dene ora kirim doa ya Allah. Keparep kirim doa wong ngajibe ora. Bareng gelem kirim doa nggawa buku yasin naring makom karena mboten ngaji sing diwaca latine bismillahirrohmanirrohim ya asin <tik> <tik> mereka orang ngaji ora bisa maca huruf ijaiya sing akhir sing diwaca ya asin anu latine nanti pintu lu ya asin ya asin lagi alam kubur bagi dobong geni perih nemen ditambah ya asin maka wong tua wajib mengenalkan Al-Quran karo putra putri nih, bu ya maaf ngapurane ya kadang anak wong tua prinsip wong tua di prinsip kayak gini gitu. nok anggar kue bisa bertahan ngesuk ranking siji terus maka tak maring sekolah negeri favorit rata-rata wong -rata tua begitu tapi giliran anak bocah nakal mama nih ngomong bocah nakal nemen nek tambah nakal lo, lebok na pesantren gawe kenapa bocah nakal harus dilebok nanang pesantren Memang na pesantren iku buangane bocah nakal saya sebagai produk pesantren ora terima kisih lagi ngobrol kisih ngomong ngarepe sampean kisih produk kang pesantren dikarenemung metukang tv mah tukang indo sertus bisa dadi mubalaihah, Nggak semudah itu guys. <tuh> Prihatin disi sedurunge ngaji nang pondok sebelum dititipkan oleh pak kyai kudu belajar rekasa, nyong kecilik umur 5 tahun wis dadi angon wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh. Sing wadon mung <tuh> Tapi aku duwe wedhus aku sing angon. Usangon wedus ya kon dinan dina es lilin keliling. Mungkin jenengan kalau cerita ora percaya, karena melihatnya saya yang sekarang. Tapi mie nek jenengan beriksa ni kalau tadi bakul es, insya Allah melas. Kenapa melas? Karena kulo karo tremos es, gede tremos Tahun orang ibu, KBKB sing tuku es, kalau padang ledek mumpuni, nyong gelem tuku esmu tapi kue goyang di situ. Maaf waktu niku tahun rong ibu lagi rame rame ini maaf muncul inul daratis tabu lo lagi rame rame ini mien cilik ireng bentelot kuncung si kene, sehingga kape kape wong tuku pada ngomong nyong geleng tu tapi tapi kau yang sit. ya keprimen maning ya Bu, ya menesel aku kulo kau yang ngeber nganti lemai bolong esnya saya tahun zaman rong ewu niku mandan larang kenapa larang? karena sing liane yang adol se-es lilin gue regane satu perak kalau satian regane rong perak kenapa saya berani jual mahal? karena es saya es berkualitas tanpa sari manis no 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 sari manis karena kalau kepingin adol kualitas bukan kuantitas dapet yang akhirnya niku buatan adol kualitas gini ku mutlak pakai gula jawa bervariasi tiap hari niku ganti es mutiara, es kolangkaling, es dawet, sampai es niko napa namine gedang es kolek nganti es rujak tegawe isine ganti maning roti tawar, isi tape, isine bermacam-macam niku variasi tiap hari ganti mulane kula wani adol es larang tapi sing akhirnya, akeh sing utang Wingi kula ngaji teng Desa berasan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Barang wis umur 26 tahun kula ngaji anak bapak-bapak jamaah niku maringi duit 1200 teng kula. Nyung batin iki 1200 nggo ngapa? Bayar parkir ben kurang 800. Niki arep nggih napa, Pak? Wala mumpuni kowe kelalen. Biar pas kowe lagi cilik kan kowe adol es. Lah es mung larang nemen wong aku lagi gepyok. Nang tengah sawah orang gawe duit. keke mutan apora? oh iya keke mutan is goyang kon ngegoyang ngebor gari di utang nyongona mundut nem temenan mundut nem nem ping rongatus kan sewo rongatus akhirnya rutan wingi nem bae barengnya jadi tukang ceramah nem bekeke mutan ora berarti kan ngerti hukum makane iki kula nggih walaupun sene iki tukang ceramah tetep kula niki bakul es kula nggih pangon wedhus dadi ora sombong ora uli pamer kon sing andat asor sing tau aduh alhamdulillah kana wis nggayuh wis rekasa puasa senang, puasa melek puasa turu puasa mangan puasa dolan puasa plesir-plesiran plus puasa pacaran Nah kan seniki buka kula, wong wingi wis puasa kan seniki buka. biar nora pernah tahu dolan, saiki kula dina dolan. Mungkin maaf jenengan putane dolan buang duit kula dolan uli. Buka. Mung sing si, jia, si puasa, ya puasa mangan, puasa turu plus puasa pacaran, sebenarnya nora pacaran. Rasa pacar pacaran langsung bojo bayar rasa kesuwen ini kapan terserah anu no, durung karep kula saya ingin dewekan mengajib durung rampung si bodoh pinter disit dan bisa ngimbangi sing lanang tapi orangnya nyeramai sing lanang melas aku pengen budeg ini nanti nanti nang mumpuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat tak buka Riin kali mau copat kesenengane Pak Suratno tisi hefat Pangeran ang wis nyipta kumelare Seneng Cagat Kang So Poyok Menung So an satemah dolali mati e menungsong Gun ing bumi ne sopong, Lana sirong rumeng senono, Ing banjar sari sing ngurip ke sopong, nang mopo ayo ndandana tuntunan kom salat zakat aja lali puasa ibadah haji lamun kuwasa i slami sempurna kanggo sangung ana alam baka urip salawase ora ono akhire ning cara ibune angliya nompa prau ing dina mingguke Kita tak buka kelawan Jawa min wong Jawa ora ilang Jawa Wane Dibuka karena dani bayati mawon Hasbi Rabbi Kita pasrah kelawan Allah Nyun keselamatan kelawan Allah Kersani masyarakat Pontening Banjar Zari Binaringan selamat dunia nih, Selamat akhirat Allahumma Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر مخزل الظاهرين كم من فئة قليلة غلبت فئة قطرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا قطر ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Wa qala aidan dana kahu fa inni bikum yaumal qiyamah amma ba'd muhtaram wal mukarrom alim ulama para kiai hum anbiya ingkang sanget kula ta'zimi kula hormati kula pun dibarokah miwah ilmunipun para sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuh ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula Pangembating mrojo, pandem-pandeming, kawalu dasi, agung desa, banjar, sari. Ngarasani pun, bapak kepala desa, bapak lurah suratno. Tamsa guluhurmati, sak perangkatipun, sak pamung peracanipun, tamsa guluhurmati, minggah, tudoyo, peraturanipun. Ika yang tamsa guluhurmati, keluar besar, almarhum, bapak, purwati, mewa ibu suherdi. Mewa keluarga pesan, saking Banjarsari ugi. Ngarasani pun, bapak dedi, mewa ibu Tarzini Miwa pengantin kekali mempelai berdua pengantin dunia akhirat Allahumma dia ayu eni waliyati miwa din bagus susanto mugi kalian Allah keluarga nimas mas santo mbak eni keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah duriah keturunan ingkang soleh kelawan soleha alim kelawan alimah Allahumma lanuki wonten jajaran kepengurusan ranting banjar sari Narsani pun Dewan Mustasyar Suriah dan Vidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser Rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan Hadirin hadiran Nahdi Nadiyat Rahimahkumullah Allahumma Sarang-sarang kalau -sarang dari kakan manukung buat Allah Subhanahu Wa Taala dan saparing bang tahmid bau nontahmin sesarangan ya kaulina alhamdulillahirobbil Sholawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang Mantan yamil Amin Allahumma Ya Robbal Alhamdulillah Kulom boten nyana Pak Lurah Kulom boten orang nyana Orang ira babar belas sakit kepanggi kali dulur kula wonten ing Banjarsari Kecamatan Boboto Sari. Wong sedaya ingkang terjadi pada hari ini malam beranak adalah kersane Allah kehendaki Gusti. Allah kula mboten Nek cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Kula mboten nyana saged kepanggi kali kanca-kanca Ibnu Sahabat Ansor Banjar rekan-rekan nita Ibnu PPNU, wiwa masyarakat Banjarsari. Paling kali Mbak Eni Santo Sing pertama, Wontening kula, Wontening meriki, Adalah, Ziyadah doa, Mulane penjenengan, Kersanek sobat serawu meriki, Adalah kon pada meluntunguk, Mendoakan pengantin kekali, Santo Mbak Eni Walihati, kersane keluarga nenggang tipun bangun keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah keturunan tuh soleh kelawan salihah Allahumma barokallahu laka wa alaika wa jama'a binukum fi khair bi barokatil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المسلم صراط الذين انعمت عليهم بعليهم ولا الضالين امين Hasbiya Allahu la ilaha illahu alaihi dawaka ala wa huwa rabbul arsyil azim walhamdulillahillahi nomor loro adalah kula tabarukan karo <get�> penganten kula arep ngandani <içindeities> penganten ya ora teyeng arep matur nggo penganten ya ora bisa arep ngandani ya mangsa digugua merkane urung rasak nadandipeng. Ha. Ah, ah. Mula nek jagung nang kene mandan deledeg. Siji ngene Mbak jagung ngene. Dadi ana kancane. Pangapunten. Wong nyatane nunsuhe Pak Lurah. Kulo neteng Pekalongan teng Batang mriku, tebih megelang mriku. Kulo nek ngaos ini ne pun, Wonton riyin. Kulo kepanggi kali Pak Yai, kali Mbah Pasti pertama yang ditanyakan beliau-beliau adalah Mas jenengan putrane pinten okay. sing ditakoni putrane Enten. Kulo nun um yai saru matur kali penjenengan pripun gus jenengan tangleteko putra putro ngapunten kok takone bocah wong biung bocah burung duwe takone bocah Ngapunten Mbah Mmbahyaai Pak Lurang Kulo niki bocah wingi sore. Kulo lair re tanggal le pitu likur lanwulan April tae 2000 Ula lair nang alam dunya Sabrene umure kula nembe selikkur ta ngesuk April genep rolikkur taun. Sak menika nembe teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap sareng kali pepunden kula Romo Kiai Haji Nasrullah Mohson MH Rektor Unuga juga ketua PCNU Cilacap. Kula kuliah teng Unu Al Ghazali Cilacap semester 8. Skripsi apa urung? Urung. Lho mergane nang apa? Mata kuliah saya sing utang. Nyatane ketabrak kegiatan utawa acara-acara niku. Pangestune nggih Bapak nggih. Nah, mugi-mugi setoyo barokah Allahumma. Mulane kulo badhe matur napa nggih Tapi kulo sering ditangleti kali lari lare lari terutama Ibnu. Tangene kula, Gus, tanglet pripun, pripon Dik? Mas? Jane sing jenenge nikah niku fungsine apa? Tek jawab Ning jawaban itu bukan berdasarkan kuloh berdasarkan Quran mbak Eni Mas Susanto penjenengan nikah fungsi nikah Allah mengatakan huna wa antum seorang istri adalah libas pakaian baju kelambi untuk suami dan suami adalah libas pakaian untuk istri kalau pernikahan ibarat lirkat dia upama nekoyotene kelambi pertanyaannya lalu apakah fungsi baju mbak IPPNU pakai baju kulo nganggo kelambi mbak lurah ngagem rasukan apa fungsi baju Quran yang menjawab fungsi baju ada dua yang pertama penutup aurat buktinya apa maka fungsi pakaian yang pertama utama bagi masyarakat Banjarsari adalah kot anzalna alaikum libasa yuwari Fungsi pakaian Mbak-mbak ngagem pakaian, Pak Lurah ngagem rasukan kulon nganggo kelambi. Yang pertama fungsi pakaian, yang pertama utama bagi masyarakat Banjarsari adalah sebagai penutup aurat. Aurat kekurangan di dalam tubuh kita Di tubuh kita kekurangan yang tidak boleh dan tidak patut ditampakkan di muka umum Auratnya e wong lanang dari mana sampai mana Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut Antara pusar dan lutut Auratnya e wong wadon sekujur tubuh Kecuali wajah dan telapak tangan Kulo matur kayak sing takon? Gus saya mau tanya, ya saya laki-laki, ya pertanyaannya, pertanyaan saya adalah tadi jenengan mengatakan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut sampai dengkul. Yang saya tanyakan adalah apakah sholat saya sah apabila ketika saya sholat tidak memakai kaos utawane kelambi? sembayang kur katokan tok utawane kur sarungan trok. Apakah sholatnya boleh? Boleh dan tetap sah. Asalkan laki-laki selama gerakan sholat berlangsung tidak membuka dan tidak terbuka antara pusar nganti lutut. Sholatnya tetap sah. Berarti saya masih sah. Berarti boleh ya Gus? Boleh. Cuma ora patut. Takonnya apa? Sah utawa ora sah. Tak jawab, sah. Tapi nek takon patut apa ora patut jawabane ora patut. Kenapa nun sewu kita di Purbalingga bukan sekedar mengenal boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah, lebih dari itu kita juga mengenal patut ora patut, pantas ora pantas. Mergane nang Banjarsari anak barang sing dibolehkan tapi ora patut. Contoh, ibu tindak teng pasar bobot sari, teng toko jam. Mergane anak diskon besar besaran, ibu ne tuku jam papat, papat kumbas jam cacai papat, ibu nih mangkat kondangan patang jam dinggo kabeh tangan tangan, tangan kiri, sikil tangan, sikil kiri, tinggal ini jam KB. Apakah boleh? Boleh. Mergani apa? Sing tumbas jenengan. Arto artane jenengan. Jame jame penjenengan. Sesukan jenengan silakan boleh. Wong jenengan yang punya boleh. Tapi karena tidak pada tempat dan fungsinya dihukumi ora patut dan ora pantas. Contoh lagi, contoh barang sing dibolehkan tapi ora patut. Ngapun ten Pak Lurah wonten lare mandan ageng dewasa tanglet kali gula takutnya mandan ekstrim sending, Gus, ya. Saya mau tanya, boleh? Bapak ke kula kepengin nikaken adine kula, adi wadon wis meh bojo, umur 13 berarti wis patut mbok bojo. Dan kepengin cepet-cepet mbok napa giri-giri mbojo kianu yeah, no efek kencot. Cepet-cepet mbojo, kiri-kiri mbojo. Dan bulan yang terdekat adalah bulan suro utawane muharam. Sedangkan orang Jawa sebagian besar rata-rata berarti ora kabe ngilari nikahaken bocah nang bulan surat. Dukotang Banjarsari, kulo mboten ngertos. Tapi rata-rata berarti ora kabeh wong Jawa ngilari barang gawe boyongan umah nikahaken bocah seneng-seneng nang surat utawa nemu haram. Kalau menurut saya nek jenengan takon ya ya. Kalau saya fair, kanan kiri tak jawab. Secara Islam terjawab, secara Jawa terjawab. Artinya saya tidak memegang satu dan satunya. Ngatan, ya. Apakah boleh mas menikahkan anak di bulan surat? Jawaban saya mantap, boleh. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada larangan baik secara agama maupun secara undang-undang di masyarakat. Secara agama ya orang ngatur larangan barang gawe nang bulan surat. Secara budaya juga tidak mengatur barang gawe larang nang barang gawe nang bulan surat. Berarti boleh, boleh. Lalu Kenapa orang Jawa beranggapan ngilari nek bisa aja baranggawe gawe nang wulan sura itu bukan tanpa dasar dan bukan sebatas tahayul. Mergane ana cerita sisi kiri kenapa wong Jawa ngilari baranggawe gawe nang bulan sura merka wulan sura nyeroroki dul mantu. Itu sama saja memojokkan orang Jawa dianggap gepung Jawa terlalu percaya karo barang-barang tahayul asline ora mulane kita luruskan bersama Kenang apa wong Jawa ngilari haken bocah barang gawe boyong anu mas seneng seneng nangulan surat saya jawab mergane apa mergane kita orang berbalingga kita orang Jawa duwe sejarah nopo kita adalah umat kanjeng Nabi dan bulan Sura bulan Muharram adalah bulan berdukane kanjeng Nabi tanggalnya pira 10 bulannya apa Sura Muharram putune Nabi cucunya Nabi yang namanya Sayyidina Hussein kepalanya terpenggal antara mustoko dan badan putune Nabi digempur oleh pasukan Yazid karena konflik politik berkepanjangan putu-putu Nabi kepalanya terpenggal anak sing mati di takidak jaran anak sing mati di tubruk unta anak sing mati terpenggal oleh pedang contohnya putu Nabi langsung namanya Sayyidina Hussein kepalanya terpenggal terpisah antara kepala dan badan apa tek umaté nabi pada seneng senang nang wulan berdukane kanjeng nabi jane kaya niku dadi ora ana cerita kidul manturan anak itu bohong itu sama saja wong Jawa dianggap terlalu percaya Kalau barang ta hayul sedangkan kita punya sejarah yang memang benar-benar terjadi dan dasarnya benar nopo wong jawa berbalingga cilacap wong jawa umume rata-rata berarti ora KB rata-rata ngilari barang gawe senang seneng, -seneng boyongan nang bulan sura bulan sura adalah bulan berdukanya kanjeng nabi putu-putu nabi sami terpenggal sami seto di tempat namanya karbala dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa wakar bala Wong Jawa ngilari wulan surah barang gawe karena ada dasar yang benar-benar terjadi bukan karena faktor mistik, bukan karena faktor taha, tahayul Itu pembohongan. Kalau berbicara bulan surah roku mantu itu pembohongan. Oke. Okay. Jadi kita bisa ngilari karena punya dasar secara is Islam. Kawen yang bareng bulan surah, monggo. Karena tidak ada larangan. Orang barangkali ulang surah mergane hormat kanjeng Nabi Alhamdulillah Karena kita umat kanjeng Nabi Hormat berdukane kanjeng Nabi Maka fungsi nikah sebagai pakaian yang pertama Mas mbak e ini adalah menutup kekurangan satu sama lain Wong wadon punya kekurangan Laki-laki punya kekurangan Menungsa langkah sing sempurna Nang dunya sing sempurna mung siji Apa mbak rokok Sing sempurna mung rokok apa? Iya. Yeah. Laki-laki tidak sempurna, perempuan tidak sempurna. Mulai kon nikah men pada saling menyempurnakan logikane sendal. Sendal tangan rok ya orang kenang kiri rok ya giceng melaku nek pun orang kena bareng-bareng kudu saling meleng kapi. Tangan dok, tinggo ya ora kena tinggo kiri dok, ya orang ora kena tinggo mulane loro walaupun kanan kiri kan berbeda tapi saling melengkapi dari melaku pun kudu berbeda Tangan di situ tawa kiri di situ tapi disitu saling melengkapi men ketemu nih api kabeh Allahumma nomor dua fungsi pakaian adalah risha risha niku nopo mbak perhiasan mbak IPPNU pakai jas pakai jam tangan Pakai apa lagi, busana putih? Oh, ben ngapa? indah di sawang enak dilihat, apik di sawang wong, pirang pirang perhiasan yang kedua fungsi pakaian adalah sebagai risha perhiasan ibu pakai kerudung yang ada brosnya. Kemudian ketika seorang penghulu pakai jas onoda, dasine, pengantin nganggu gaun yang indah. Mengapa ngapa? Indah di sawang, enak dilihat. Maka fungsi pakaian istri dalam hal ini suami istri adalah sebagai perhiasan, menghiasi dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebaliknya memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Allahumma. Fungsi nikah tadi, Mbak jenengan sing badhe nikah, calon-calon istri, calon-calon ibu tak dongakna. Muga-muga ndang rabi. Wong lanang juga ndang bojo, mergane sing jenenge dajal gue jomblo. Sing jenenge kehilangan kiamat takat dajal, dajal gue jom, jomblo mlune aja pada jomblo ya. Kula termasuk ketua FJI Pak Lurah Forum Jomblo Indonesia. Ketua FJI Forum Jomblo Visabilillah Indonesia. Alhamdulillah. Pun Lha dengan mendoakan Mbak Eni Masanto adalah dongane orang akeh. Ngapunten tak ngadengi Ibu nggih. Inilah. Merinding jagung nang kene gen Sing pertama doa kita adalah sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Sing pertama doa kita adalah sakinah sakinah asal kata nenopo sakana yaskunu sakinatan artine tenang tenang itmi'nan anteng kalem Nek di dalam tafsir al-misbah Profesor Quresyia di situ mengatakan sakinah dari kata sikin sikin itu artinya peso jadi nek nang banjar sari anak bapak jenenge pak sikin berarti artinya pak Nah, ya. Pak Sikin artinya Pak Peso. berarti landep. Saya ditanya loh, kenapa pengantin kok bagaikan pe peso? Jawabannya simpel. Kenapa pengantin pernikahan seperti peso, ibarat peso? Ngatain jawabannya. Ibu bapak melihat ada ayam, ono bebek, ono unggas, utawa lia liane. Bebek nek urung kenang peso mesti gelem pecicilan. Tapi nek wis kenang peso tek jamin bebeke anteng. Mergane wis kenang maka rumah tangga ibarat seperti peso, saling menenangkan satu sama lain. Sakinah dari kata sikin artinya peso Bisa jadi Mas Santo sebelum menemukan Mbak Eni bisa jadi Mas Santo esi gelembet cicilan dan Mbak Eni bisa jadi sebelum menemukan Mas Santo bisa jadi Mbak Eni esi pada gelembet cicilan tapi si kiwis pada kenang pesone kon pada tenang dan saling menenangkan satu sama lain hidup yang tenang di dalam rumah tangga jerema masan kepada mbak Eni de Eni Langkah wong waton sing ayu, langkah wong waton sing soliha, kecuali engkau wahai istriku, wahai bidadari surgaku. Itu kon pada saling tenang dalam kehidupan rumah, tak nek cara lagu nih, kayak gini. Sampai ajal menjemput Muapak ku Sampai ajal menjemput Kukus lalu mencinta mu Manyayang mu Angkau tulang ruk Tulang bunggung oh, Tulang rusuk Masa tulang punggung sampai ajal menjemput selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang rosokku hingga di surganya Allah ko ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku Jeremasa untuk kepada Mbak ini cakel tangan ini cek Bung Wisah cek kotok le nyekel Siji doa kita adalah sakinah tenang nomor loro Doa kita kepada Mas Santo dan Mbak Eni adalah doa kita mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta, tapi mahabbah juga cinta. Tapi kenapa pengantin didoakan bukan mahabbah tapi nganggone mawaddah? Wong nyatane artine pada-pada cinta, nganggo mahabbah ya cinta, nganggo mawaddah juga cinta. Bedanya apa? Kalau cinta menggunakan mahabbah. Cinta menggunakan mahabbah. Mahabbah itu cinta sing deleng telung perkara. Nek coro bahasa wayang Tresno wicitra, widunya, Wiono. Itu apa? Cinta mahabbah Tresno tersno mahabbah tersno widunya mahabbah tersno Wiono, mahabbah cinta esin deleng wicitro wajah rai pasurian. nomor loro tersno widunya deleng banda dunya nomor telu tersno Wiono deleng derajat pangkat cinta deleng wajah lagi ayu pipine tembem cintane luar biasa Ilang ayune was. Ilang ayune, ilang cintane. Itu yang namanya mahabbah, bicitra, Lagi umur IPPN lagi ayayune tak jamin lagi ayayune. Nyatane, nyong ben deledek oleh ndeleng. Lah ora bisa nyawanganan suwe-suwe. Cinta mahabbah ndeleng wajah umur 18 tahun umur rong tahun umur selikur tahun lagi ayu ayu nih cara kembang lagi nedeng mekar mekare tambah umur selawe tahun tambah ayu ayu nih, lagi full full le ayu mulai telung puluh cara aspal mulai ngelotok lapa tang puluh kisut hmm, peot Luh. itu wajah dan itu pasti dijamin yang namanya wajah tambah tua umure tambah loyo tambah kripu tambah kisut. ini jaminan wajah mesti rusak wajah mesti remuk mergasi paduni dunia cinta karena wajah orang kena kubadrokan yang kedua cinta karena widunya karena benda dunia cinta karena harta nek cara wong Jakarta ada uang abangku sayang nggak ada uang cemplung nam lumbang itu cinta widunya karena harta benda harta benda orang kenapa dok mergane apa yang namanya harta cokro manggilingan rezeki bisa mati dunia bisa lunga pangkat derajat bisa ningkat nomor telu mahabbah tersenau wiono karena derajat pangkat ya ora dadi jangankan terima RT jangankan terima RW kados carik lurah presiden sekalipun orang anak sing suwe ya suwe mesti bakal lemudun contoh Pak Soekarno menjabat dari tahun berapa mbak? Kibung Afrika KB apa ya? <tuh> Pak Soekarno Presiden Indonesia pertama menjabat dari tahun 45 sampai uh, sejarah petang bulu nilai ini mesti ya. sampai 66 selikur tahun dari presiden mudun genti jendrale sinten pak suharto dari 66 sampai 98 telung puluh tahun mudun genti liane pak habibie setahun tok genti mbak gusdur rong tahun genti bu mega dari 2001 sampai 2004 sing munggah maning pak sby susilo bambang yudo yono SBYJK apa artinya Surabaya Jakarta Susilo Bambang Joseph kala dan Pak Budiono 10 tahun Pak SBY ganti sekarang Pak Sinten Joko Widodo nginjang perang upat likur ia 10 tahun bareng kalau perhatikan Pak Lura bareng kalau perhatikan Pak Sur Suratno ke? Pak Suratno Niki juga pengertian kepada Mas Susanto kali calon-calon suami. Piyayi nek burine o. Kuwi rata-rata dadi wong. Rata-rata dadi Perhatikan. Sing dadi presiden suwe rata-rata burine o. Pak Soekarno selikur tahun, mereka nimburi ne. Nomor loroh Pak Soeharto telung puluh roh tahun, mereka Nomor teluh Pak Habibie setahun tok, mereka nimburi ne. Nomor papat Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mereka nimburi Mergane mereka mulane rong tahun. Bu Megawati mereka mulane kurong tahun. sing sepuluh tahun maning Pak Susilo Bambang Yudo ya no, Burine Siki Pak Joko Widodo Burine ngesuk Pak Suratno Allahumma jadi presiden Pak Lukra enggak presiden nyoyar nyalon bupati bupati ketoprak orang mungguwe Jenderal tertinggi kita, panglima kita, rata-rata burine oh, Panglima tentara kita rata-rata murine oh pertama Pak Widodo Adi Suscipto yang kedua genti Pak Sutarto O nah ketiga Pak Joko Susanto O oh. genti Pak Joko Suyanto O oh. genti lansana si pun Dugi Agus Suhartono oh. gentos Pak Muldoko oh. gentos Pak Gatot Nurmantio oh. gentos Pak Hadi Cahyanto O oh. sing anyar siki namanya Andika Prakasa mergane wong Sunda jal nek purbalingga ya Andika Prakoso Bupati Purbalingga paling terkenal Pak Triyono Budi Sasongko. Oh. Enggang Putra Budi Ayuning Tiwi. I jadi rata-rata barang pelajari yang namanya pejabat namanya tidak lepas dari O dan I. Mulai nyong mantan jadi pejabat mergane jenenge Ulinuha. Kecuali anak tambahan nih Uli Suratno. Bila mendekatannya mending di Balurang jadi presiden. Enggak lah Masya Allah Ya inilah kita perhatikan nalong nalong ngatan Bupati Cilacap Pak Tato Dulu Pak Probo Jadi rata-rata Piyayi Agung rata-rata Murine Oh Gu Gubernur kita Dulu Pak Bibit Waluyo Ganti Pak Ganjar Pra Nawalan no, Pak Heru Sujat Moko sebelum Pak Ganjar Neng Niko PLT Nunggi nopo Maka kita luar biasa Wong Jawa Orang hilang Jawa Nek, nek bisa kulo urun gawe jeneng ora lepas kang burine ha oh, bejo lanjane sipun lho niku wong Jawa ora lepas kan omergane oh, duene honocoraka datasawala padha jayenye megoba tonggo oh. la kula dijenengi ulinu ya bukan ulinu ho. mergane apa mungut teteng Quran Pakake kula wong kiai kemudian jenengi bocah ya tidak lepas dari bahasa Arab niki teng surat Toha artine ulin ning nek teng Quran ene dobel tur gandeng ulinnu ha artine wong-wong sing berakal lah nek di strip di spacing ngoten di spasi ana sekate artine beda bok uline cara Sunda artinya dolan Nuha kue adoh tapi nek kulit berarti tolane Ya Nya jawab Banjar Sari jajal. Apa rado jari jari sih? Wangi wangi kalau ya Banjar Sari mula penerjang ke keluarnya kan tolane atau masa Allah lihat nih kok kali mbak kulo tadi pengumuman. Nek jenengan tadi nginjang Pak Lurat 2022 aksi mali. Kulo wis tahun dari 2019, 20 dan 2021 kemarin yang 19 kulo studio yang 20 dan 21 kulo lewat virtual karena zaman korotul jadi mm -mm. berarti di rumah saja aksi di rumah saja langenjang mbak sayang perhatikan jenengan lek badin derek aksi derek ben melebu tv mm, -mm. apa kayak layangan putus apa apa kayak iya layangan putus mm -mm. It's my dream It's my dream. Mmm -hmm. Kapadrokia. Ngejang 2022 ibu bapak ditemani aksi sahur nika setiap sahur jam mulai jam 2 ning aksi Indonesia sekarang adalah pemilihan lagi audisi lagi mbok menawi mbak-mbak badan direk aksi monggo dari Ibnu IPPNU mriki badan direk aksi monggo audisi rihin, mungkin nek nek dikira cocok dan pantas dan layak sing penting wong Jawa aja ninggal Jawa nih wong Purbalingga aja ninggal Purbalingga nih jen nopo tawon. Hmm. Tawon napa? Wong oh, rong becinta karo nyong. <Syukur> wong Jawa aja ilang Jawane, Purbalingga aja ninggal Purbalingga nggene. Wong nyong sing celecep becinta Purbalingga. Temenan, Bu. Nyong sing celecep becinta Purbalingga. Nyatane nyong ngapal leg-legu Purbalingga. Nang Gunung Kungli Wangliwung, lair bocah sing dadi wong agung, mbah te tentara Indonesia. Enggak keperkasalan berwibawa, siapa bu? Jendral su, terima. Perawan pabrik, Oke, anak maning lagu ini, Gelung bunder karang, banjar. duku kali, kajar. Maning sing terkenal yang pelumutan, siapa? Lagu ini, lagu ini yang apa? kulut cinta berubah, Lingga... mulane apik nek dadi umur bali nggih Pak Lurah nggih ketone hmm? dalem dugi mriki nggih niku nggih banjar tari Pak Lurah kula nek bocor bojo ora syarat sing penting wadon sing penting wadon dan diajarakan kali Mas Susanto nek golek bojo caranya adalah Ku cari-cari teman hidup yang secantik Sampai sekarang belum juga ku jembat Ku ingin menikah cukup hanya sekali Rukun bahagia sampai, sampai anak. anak cucu nanti ku cari cari teman Santi hidup yang sejati sampai sekarang kau, kau ingin menikah coba banyak sekali rukun bahagia akhir hayat nanti oleh bojo ora sembarangan. Wa min al-lail fatahajjan bihi nafilatan laka 'azza ba'dzaq rabbuka maqama mahmudah. Kok padha ndonga di malam hari, karena berdoa di malam hari rata-rata dongane luwi cepet dijabah karo Gusti Allah. Jaluk pujuk Allah, napa? di dalam doa malamku. Aku selalu memohon, semoga nanti jodohku, dia yang sayang padaku, soal miskin. Atau kaya Bagi ku tiada problema Yang penting dia setia Beriman serta ber Memang. Hasili apa Contohkan kali Mas Santo Kini Mas Santo dapati seorang teman sejati dia cantik Luhur pudi jebul prawane busuh RT Allahumma amin para kait dulu Masanto ntunggu karo Allah nyuun teman sejati diparingi lo beda negara boleh itu beda negara Kita negara, negarane sing-siji negara RT teluk, sing-siji negara RT sijik. Nanti ikut kita ini. Irwin ini tak padah ini. Alhamdulillah. Mm -mm. Hmm. Dan ini sekarang ini jodoh, Bu. Dia baku-baku-baka yang apa, jepulnya ya tangganya. Ya ngirit biaya lah. Alhamdulillah. Mm -mm. Ya, bon, kita bikinkan lagu untuk membeli berdua Mbak Eni dan Mas Santo bersama Kosi Nopo Niki Guru Badro Nopo Ibnu Mawon ke IPPNU Nopo Terus kemudian mawaddah itu apa? Mawaddah nek cara bodoh nih kulo nih guru-guru kulo sing simpel Nopo pangapunten Mawaddah adalah cinta yang berangkat karena Allah Dan kita kembalikan kepada Allah cara gampangan nih mangkat teh krono Allah balik ke balik nah kepada Allah contoh yang namanya mawadah begini ketika sekarang Mas Susanto Mbak Eni pengantin nanyar lagi nom nome lagi bagus bagusnya lagi ayu ayu nih pengantin nanyar Mas Santo wangi luar biasa liwat liwat esi jarak 10 meter Mambu wis keton wangi kasturi, malaikat subuh, mule, kenzo dan sebagainya. Niki mambune wangi luar biasa. Tapi mengkolot berapa tahun pernikahan mambune sepeda, beda. Wis ora apa? Koyo cabe, balsem, remason, PPO, minyak lawang, kopi, hudu, tegesan. Kalau bukan karena Allah bahaya, Mbak ini punya pikiran, lah wis ora wangi maning, lah wis ora harum maning, wis ora aroma wangi ma. maning mempunyai sikis tegesan, mempunyai kopi, nganggune minyak lawang, mempunyai koyo cabe, sebagainya. Kutu kepriwe, mawat dah balik nah kepada Allah. Maksudnya kepriwe, ada apa-apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Contoh, Mas Santo ora wangi maning, mambune remason, balsam, PPO, minyak lawang, minyak kampak dan sebagainya. Kembalikan kepada Allah. Mbak ini harus punya pemikiran. Oh, Mas Santo Ziki membunyi sorawangi maning. Wajar. Kenapa? Awake pegel, awake lara, barang tadi garwaku kayak Mas Santo, bendina kerja nafkahi keluarga mulane awake kesel awake bekel bareng kondor tak belonyoi minyak lawang tak templeki koyo cabe tak belonyoi minyak kayu putih tak keroki awake lara mergane apa kerja kerja nafkahi keluarga ngibadah nang dalane Allah tugas suami nafkah keluarga ngibadah nang dalane Allah lantaran menafkahi keluarga lahir dan batin diwalik Mbak Eni sekarang pipine mulus tangane alus, kulite kenceng. Let rong tahun, let telung tahun, tangane wis ora alus maning, pipi wis ora mulus maning, wis ora kenceng maning, wis kendur. Nek ora krono Allah bahaya, Mas Santo punya pikiran. Lah, wis ora mulus maning, wis ora ayu maning, wis ora mulus ora alus ma, maning wis ora kenceng ma, maning. Kudu ini kepriwe punya pikiran begini Mas Susanto. Oh siki Bojoku wis orara alus maning wajar zamane perawan tayang Bendina sekin keran. zamane perawan tayang rumaht awak barang siki dadi Bojoku wisaraku beng rumaht awak sing diumat pulo sing dirumat wolanang sing diumat anak-anaknya dalam keluh warga Bendina tangan cekelane mudhu cekelane kompor, cekelane waja, cekelane pancing, urung umba-umba, cekelane rinsok, rinso nang tangan selat cuwe panas, mulane tangane selat cuwe ora alus selat cuwe ora mulus ma maning kembalikan kepada Allah kae garwa kutangane ora alus mergane apa kewajiban seorang istri dalam rumah tangga kait dalam rangka ngibatan nang dalane Allah. Siki mbak Eni awake apik merkane si perawan merkane si bagus Si enom awake little body. Cilik apik ramping bareng mengkutui anak ngedeper. Lebar murah lenopo Mas Susanto harus punya pemikiran Oh garwaku Siki wis awake lebar

mergane apa bareng punya anak awak siji dibagi loro manak maning awak siji dibagi teluk manak maning awak siji dibagi papat kae hamil kae melahirkan kae tinang keluarga seorang istri ngibadah nang dalan Allah kewajiban seorang istri dalam rumah tangga diniati ngibad nang dalan negusti Allah jadi yang namanya mawadah itu mangkate krono Allah anak apa-apa kita kembalikan kepada gusti Allah diniati ke awal lagi ngibadah nang dalan negus Gusti Allah Itu yang namanya mawaddah Dan warohmah terakhir Warohmah Warohmah itu bukan urusan manusia Urusannya menungsa mung lorotok Siji ngelakoni sakinah Lorong lakoni mawaddah perkara warahmah itu haknya Allah yang diberikan kepada dua insan sehingga yang lakoni kehidupan sakinah dan mawaddah insyaallah Allah tu ganjaran warahmah kasih sayang Allah kayak keluargane Mas Susanto dan Mbak Eni Waliyati amin Allahumma ya Robbal dan Mbak Eni Mas Anto punya tugas berat menjadikan keturunan anak-anak ingkang -anak soleh kelawan soleh mergane beja-bejane anak tergantung kelawan didikan wong tua dan pinter pengere anak bahkan bodoh bodohnya anak pun juga karena rumatan wong tua wong tua kepengen anaknya hebat pengen anaknya bener anaknya pinter telung perkara wong tua kepada anak siji bocah dibiayani loro bocah di telu bocah di priyatini bocah bocah mondok butuh ragat bocah tepeki diragati bocah ngaji diragati sekolah formal diragati wong tua kepainan anaknya pinter bocah dibiayani, diragati nomor loro bocah diopeni, openi apa nih pendidikan akhlak pendidikan tata krama terutama makanan empat sehat lima sempurna dalam keluarga anak casing empat sehat lima sempurna maka nanya nomor telus yang orang kalah penting adalah bocah di priyatini nadanya ros di priyatini bapak sholat tengah malam tahajud dilakoni hajat dilakoni ibu melu sholat hajat sebagainya nyun karo Allah mas santo Allah

Ibu melundonga, Mbak Ani melundonga. Rabbi habli mina salihin, Rabbi habli mina salihin, Rabbi habli mina salihin. Walhamdulillahi rabbil. Muliane wong tua tekan alam kubur itu juga bisa karena anak bahkan sengsara ne wong tua nang alam kubur itu juga bisa mergane anak mulia ne wong tua tekan alam kubur wong tua berhasil didik agamanya anak nyangoni anak perkara akhlak nyangoni anak perkara islam yang baik ngibadah sing mempengaji rajin besok anak saya dan wong tua manggon nang alam kubur anak nang dunya ngerti tugasnya anak kepada orang tua nalikane wong tua sampun nang alam kubur nopo pada gelem kirim donga awalatin sholihin yad aula ya kue anak sing soleh solihah, sing pada gelem donga nah, wong tuan yang alam kubur nang dunya nyekel Quran ya Allah kula kirim Fatihah ya Allah ganjaraneka kembung tuwa sing sampun seda Nyakal Quran ya Allah kula kirim Yasin ya Allah ganjaraneka kembung tuwa sing sampun seda Alhamdulillah. Nyakal Quran cek tonga, ya Allah ganjaranai Yasin ngekembung tuwa sa sing sampun ya Allah بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أمد الذي فطرني وإليه طر أأدهد من دونه آلهة إن يرد رحمن إن يرد رحمن من لا تعني عني شفاعتهم شيئا ولا يوم إني إذا لفي ضلال bi rabbikum fas Allahumma Amin Luar biasa Saya ditanya Mas Olin, ya Apakah dongang gowong mati sing nang alam kubur dongane gutul tak jawab Mas Kanjeng Rasul ketika berjalan bersama sahabat niku mandek teng makam Jere Kanjeng Nabi sahabat-sahabat mandek Ayu pada donga kain nang alam kubur ana wong loro disiksa nang jroning kubur. Kanjeng Nabi ndonga ngenreng-ngenreng bebane siksa kubur sing nang alam kubur. Ini dalil kita nahdhiyah. Nah, dalil kita kaum nahdiin, nopo kita dongong gowong sing mati nang alam kubur, tonga gutul satu. Yang kedua, setelah kanjeng nabi dongok, kanjeng nabi mundut mencelas pelepah kurma pelepah kurma sing esi teles sing esi ngemu banyu nang mekah kang urung randu orana ana kamboja anane pelepah kurma anane wit kurma diambil pelepah kurma sing esi teles esi ngemu banyu ditanjepaken sak nduwuring kuburan Sirinya adalah selama kue mau pelepake sing ngemu banyu Banyu diswankan karo Allah Banyu ne ngapura mayit sing na ngalam kubur ini dalil kita orang Jawa, Jawanik pada ziaro pada nggak kembang. selama kembangnya esi telas esi ngemu banyu kembangnya anak banyu nih banyu sih nang jeruk kembang wi mau sunakan karo Allah jaluk ngapur akan gue manggon nang alam kubur lah rata-rata kembang garingi antara lima sampai satu minggu mulanis kita apike, ke tindik kuburan setiap Jumat marganesa ben minggu kembangnya garing dalam tanda kurung nekober Rokok ya sebulan pisan Rokobri sebulan pisan apa setengah tahun pisan Rokobri banget ya setahun pindu. Armangkat puasa Kalau armangkat badak kan ngantan Ya mending lah pada gelam teli kuburan dulure utawa wong tuane sing manggon nang alam kubur tenggulah padam pada mbeduli suk suket ngrumati kuburane wong tua siji yang kedua beduli suket maknane apa wong kon pada teli kuburan dolan kuburan kon pada beduli suket kon pada mbeduli nafsu sing pada keraket itu sirinya kon pada beduli suket teli kuburan titik kelingan eh iya ya siki nyong sing beduli suket besok nyung sing dibuduli kete manggon nang isor lem lemah ibu ne ngatusi mayit tadi berpikir oh siki nyong ngatusi mayit besok nyong sing dia ya. tusi bapak ke nyong keranda niko kasuraga kelingan Siki nyong sing gotong ngesuk nyong sing di gotong Siki nyong sing jujuk besok nyong sing di jujuk Siki nyong sing mendem besok nyong sing di pendem dunya isine mungkin ten nan mulane kon pada Tili kuburan kon pada kalingan wani urip kudu wani mati mulane wau ning dunya sang umu apa ning dunya mesti bakal mati wong mati Sangunik kuwe apa mangkat selamat Balik ke ya Kudu. selamat Mangkola la ilaha illallah takhalal jannah sapa ngucap ilat kulun jenengan la ilaha illallah direksa pati kulun jenengan insyaallah takhalal jannah tika mangakan mlebu tang swargane Allah margane apa miftahul jannah la ilaha illallah kuncine swarga adalah la ilaha Laila ilaha il Mula nenek nang Banjarsari sari Esyana acara tumpengan Esyana acara selamatan Esyana acara gendurenan Esyana acara nopo niko bangsanit Ma'am sarang tumpengan niko aja nganti ti ilang Itu acara yang sangat-sangat dan sangat baik Acara-acara yang sangat baik Barokai kepungan tanggane kumpul Tadi gue rukun karo sapa baik Barokai kepungan tadi pada soda kawan yang namanya soda koda ulbala wal amrot, yang namanya soda penolak balak penyakit bakal lunga Allahumma iya luar biasa barokai wong pada seneng soda ko. Terus yang namanya tumpengan itu memberi makna yang luar biasa. Ibune ne baru tumpeng kelingan, tumpeng ayu kon pada metung ibadah sing pada mempeng jerone tumpeng anak pelas kon pada ngapa nempel ati ibadah sing pada ikhlas pelas. Jejere pelas, ibune hamil pitung bulan, patang bulan anak cara Keba ngupating Utawa ting keban ke, Keba pitung wulan mito mitoni ni anak cara kelubanan Keluban ibu nek waru keluban Kelingan keluban olpun ati sing sumeleh karo Gusti Allah kulubane urung dic jenenge kulubane kurungan ampase ampase saka tembung anfazuhum nafas kulun jenenge dadi siji karena nyembah karo Gusti Allah ana kupat... patana lepet... kupate cacai telu kupate lepet... kupate cinta kupate selamat kupat lepet, ...ngaku lepat di kaluputan ngapura karo Allah kupate kupat cinta sapa sing aku lepat dicintai nang Allah terakhir kupat selamat sapa sing aku lepat selamat dunyane selamat akhirat rate luar biasa mulanya kalau kita mau memahami dengan bijak asli ne apik arti bagus budaya mengantarkan kita pada Islam yang baik besok mati gondelan. la ilaha illallah mulanya kon pada seneng tahlilan anak sing ngomong Quran orang mengajarkan tahlilan Islam orang mengajarkan yasinan iya bener bener orang mengajarkan tahlilan orang mengajarkan yasinan, orang mengajarkan wiridan, orang mengajarkan sing jenenge sola watan. Nang Quran anana nemung yasin, ana nemung tahlil, ana nemung solawat. Tapi orang ana tembung yasinan, tahlilan, solawatan. Tapi kita perbalingga apa baik nek dinggo mburi nek an. Katok kue barang yang barang dinggo katokan. Sarung kue wujud yang barang tinggo, sarungan. care kue barang yang barang tinggo, keran, Kupluk kue barang yang barang tinggo, kuplukan. Belangkon kue barang yang barang tinggo, belangkonan. Sempak kue wujud yang barang tinggo, sempakan. Apa-apa anak -apa tinggo, burin itu an Quran anayasin, yasin, anak tahlil, anak sholawat. anak-anak.

ro ya sinan Dati nopo kita perbali enggak apa-apa nek tinggo Yasin kuwi barenge tapi bareng diwaca bareng-bareng datine Yasinan selawat kuwi wujude bareng tinggo datine shalawatan tahlil kuwi bareng bareng tinggo datine ta lilan datine nang bobot sari duwe Quran Quran ne ana yasin koh ora gelem yasinan pada pe duwe katok ora gelem katokan duwe solawat ora gelem solawatan pada pe duwe sempak ora gelem sempakan gina bonge gimula ne pong jawa buri an, itu artinya barang yang dipakai buri diimbui an tadi jawa aja hilang jawa ne kulo matur tahdilan lanjut Yasinan lanjut itu acara yang sangat-sangat baik. Cinta karo Kanjeng Nabi, bela Kanjeng Nabi dengan acara watan. Bela Quran, acara darusan, acara semakan. Luar biasa. Bela Allah, acara tahlilan. Bela kamu lamaran. Iya. Nggih. Iya, bukan pacaran tapi lamaran. Syukur-syukur langsung pernikahan. Allahumma Mbak Niko dan Nun saya Mbak ini telah naik derajat seorang istri calon-calon istri jenengan adalah calon istri dan istri yang baik wong wadon Bu wong wadon utawa seorang istri adalah wong sing paling beja wong wadon nek ditelelek istri wong sing paling gampang gampang-gampang banget mlebu nang Gusti Allah. Diterangake nang kitab Mukaddul Jin bahwa wong sing paling gampang suwargane wong wadon terutama seorang istri sing nang bobo -bo cari nang banjarsari sekelan telung perkara. Siji salat fardhuha, loro wasammat telu wa atoat zauja. Wong wadon nang bobot sari nang banjar sari seorang istri yang pertama sholat fardhu ya sholat fardune mantep nomor loro wa somat puasa romadune rampung nomor teluk wa ato karo sing lanang pada manut karo bojo pada bekti karo suami pada taat nopo wong wadon kaya niku sholat apik puasa romadune rampung karo sing kagung pada manut pada taat wong watun gaya niku mati swaya waya swarga kecekel lewat pintu mana saja Allahumma mulane mbah ini nek takon mas nggih ngesuk misalnya nyong kan nyong panganten anyar nggih misale ngesuk umpama nyong sawalan ngesuk sikikan Jumat akhir ngenjang rojab syakban terus puasa bar sya, syawal sawal misalnya nyong bar puasa nyong bojo wong panganten anyar misalnya nyong orang mangkat orang mangkat sholat id apa orang papa orang papa istri orang mangkat sholat id orang masalah tapi sing si urung duwe bojo ya mangkat main ngapa main bukan karena oli jodoh ya kan siapa ngerti yo oh? hmm, hmm, siapa ngerti om jo jodoh lana sing duwe bojo seorang istri boleh berangkat boleh tidak berangkat tapi masing-masing sunnahnya dilakoni mbak Eni nyong orang mangkat ya mas ora papa nek orang mangkat istri orang mangkat sholat id ora papa tapi dilakoni sunnah-sunahnya yang pertama mbak Eni kayak ketika pada takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham takkan rampung takkan adzan subuh as-salatu khairum minan maub. terus subuhan nek ora halangan sub Buan, mba ini subuan, Mbak Eni subuan, bersubuan terus, Mbak Eni menyiapkan pakaian suami, perlu nih suami Mas Santo ngomong kau tindak sholat idul fitri, kan dalam hal ini Mbak Eni mau berangkat, sing berangkat Mas Susanto, menyiapkan pakaiannya, pakaian serba putih, pelambine putih kaos kutange putih, sarunge putih, sendale putih, kupluke putih, yang saya pakai putih. Masya Allah, sunnah jeruk banget sunai. Barang ngoten, wis menyiapkan pakaian, Mas Santo siram, subuhan kemudian siram, kemudian memakai pakaian yang disiapkan oleh Mbak Eni. Mbak Eni menyiapkan minuman orangnya ketang banyu putih setegukan. Mergane apa mbak? Sunnahnya sholat idul fitri Sebelum berangkat sholat id Kon pada minum Ngunjuk ora ketang banyu putih Dan ora ketang sak tegukan Beda kalau sholat idul adha nek itu latha sunahnya setelah sholat nembe disunahkan makan dan minum tapi nek sholat idul fitri sunahnya adalah sebelum berangkat sholat id sebelum berangkat sholat id kon pada ngunjuk ora ketang banyu putih satu kan ben ngapa men ora pada kaya wong sing sing lakoni puasa Niko, beda nek sholat idul adha, Nek idul adha sebelum Fitri sebelum tanding sholat Idul Adha sesudah sholat sunahnya baru makan baru minum. Ngeten. Ya Akhirnya Mas Susanto disiapkan minuman oleh Mbak Eni Banyu Putih perlu nengenteni mantan awan tindak sholat Idul Fitri monggo Mas dipununjuk dicekel gelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ke contoh bu. Ini kulo butan ngelak butan contoh. Mm -mm, Barang ngeten niku Mas Santo tindak salat Idul Fitri. Mbak Eni karena tidak berangkat kunci lawang jegrek. Barang nek siram-siram riin, pakai pakaian yang terbaik bukan yang mahal, bukan yang larang, bukan yang baru, tapi pakaian yang terbaik di antara yang baik. Sunahnya bukan mahal, bukan baru, tapi pakaian yang ter baik diantara yang baik ba baik pakaian tiagem terus mbak ini wong seorang istri menyiapkan makanan kasih sinang meja tamu anak kacang bawang kacang goreng kacang hijau kacang panjang kape kape itu nongar pantai lo pecel Loh pecel yang boxing orang mangan kan badai dimangan pet pecel nongar tamu ruang tamu masa Allah ngatan barang ngatan mbak Eni lenggah ruang tamu ngentos si Mas Santo kondur duduk lawang duduk duduk assalamualaikum dek karo menyat waalaikumsalam beb Sunnahnya suami istri memanggil nama yang indah, memanggil nama yang baik. Monggo disebkan nama-nama dari sekarang Mbak apa sayang bib napa mami papih boleh mama papa tadi nang banjar sari. napa banjarsari dadi dele mama papa napa, mama papa dadi ni mama papa gedang heeh nama-nama yang indah nang gunku anak kok Bu dadi ngunteng malah apa ya biung bocah siji malah nama-nama sing anggone wong buri. jadi bojo kuwi diarani wong buri jadi bapak nang ngarep lagi nang teras anak punjungan kayak kondangan dan punjungan kayak punjungan kayak maring bong, buri. Dedi, wong buri jadi bojo diarani wong ini ya, berarti wong ngarep ya wong anak wong buri berarti anak wong ngarep dan nama yang indah kaya kan jeng nabi ngundang garwa sayyidah Aisyah nopo ya humaira pipi yang kemerah-merahan jadi pipi ini kayak apel Australia. pipi ini baru apa ya semokot pipine cemokot ya humaira pipi yang kemerah-merahan masya Allah sayang pip nopo kanjeng mami gitu. mami papi mama papa jadi aja dijarak, ti mariyati. aja aja langsung jeneng jenenge ora romantis ora liganjaran, ganjaran dere kanjeng nabi ngenten monggo mas binarak, pinarak lenggagrep siapkan minuman pertama orang yang dijeluki ngapura istri wajib seorang suami setelah itu nembe wong tuane dewek Ulu baleni istri pertama sing jeluke ngapura wajib seorang suami setelah itu nembe wong tuane sing wadon wong tuane dewek Naik wong lanang lah wong tuane dewek sing wajib pertama jaluk ngapura nek seorang istri pertama jaluk ngapura wajib suaminya setelah itu baru wong tuane dewe dan itu yang berang, berangkat sing mangkat mas mbak mbak sing berangkat sholat idul fitri sunnahnya dipakai satu sebelum berangkat tadi makan minum secukupnya terus yang kedua mukena dipakai dari rumah Duh, dipakai kang dari rumah mergane anak cerita tahun wingi persis ramane kula sing ngimami salat Idul Fitri kula sing kon khotbah mergane kula ndadak mbukake buku kae buku khotbah mandan suwe ahire kula ditinggal ramane nyung motoran dhewek bapake motoran dhewek pak pangetrin yeah. neng burine wingi niki ngulati materi iya yeah. kula mangkat mantunawan sending. wong khotbah kan keri-kerian kary mantunawan barengan niku Bapak tengajenge mboten tebih kula nututi. Lah kuwi ana wong wadon nembe mangkat salat Idul Fitri mau. Jarak kayane tabalikang Jakarta. Rambute. Mm, rambute pirang, pirang-pirang. Rambute diapa dijiret kae mau, kur kaosan kaos putih, nganune nganggo kathok lejin. Ya Allah ngapret kaya kupat. sepatu bi sepatu sing putih kae ya Allah. Lah mu kena ditenteng nang tas kaya maranget maring mall. Ya Allah, kula nang burine iki bocah nang ngarepe lagi mlaku karo rombongan padha manget salat Idul Fitri nyong motoran nang buri dhewekan ya Allah. Tangan-tangan nyekel setang ngegas, tangan kiri nyekel rai ya Allah. Astagfirullahalhamdulillah. Ya Allah dikiri ping-pindo Astagfirullah lu penguruh barang kaya gue Alhamdulillah lu rezeki Ya muli nih Orang fokus Astagfirullah walhamdulillah Ya Allah kita tinjong merah Kena khutbah ya orang Mm -mm. E ngene khutbah pak lurai khutbah Kalingane gati-gati, gati-gati, gati Gara-gara gati gati peruung -gara watun mangkat Orang angguk, nopo ru Ruku titang-tenang tas Mulanimba Sunahnya mukenau itu Dipake dari rumah Nomor 3 sunahnya adalah Setelah itu fitri adalah Berangkat dan pulang Lewat jalur yang berbeda dalam tanda kurung apabila memungkinkan. Apike sunae berangkat dan pulang lewat jalur yang berbeda pin ngapa nang jalur A ketemu wong ake kondur jalur B ketemu wong pirang-pirang jadi jaluk ngapuran ngapu ranan. -ngapu, ran sirinya maknanya seperti itu ya inilah kita donga sarang-sarang untuk mbak Eni Waliati binti almarhum Bapak Purwati miwa ibu serta Mas Susanto Intine la don dong-dong ngadinonga. Dadi njeneng misale kula kepetuk jodho Pak Lurah. Ya Pak Lurah sing padha kondangan nggih. Niki desane Karang Rena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Ancer-ancere gampang. Napa Stasiun Maos. pertami stasiun, maos ancen-ancere maning nek ulin umahe gubuge kowe karo kuburan mulane mbak nek njenengan ngeso gawe umah mas gawe umah nek bisa aja parek-parek musola aja perak parek masjid sing parek kuburan anteng ora ana wong padu heeh mm -mm, wong padu damai temenan Mulanya kenang apa? Nek bisa aja parak-parak arah masjid, Nek anak azan, Ayy salah, Jenengan parak masjid, pura-pura ora krungu pura-pura orang mangkat padha bengyek karo Gusti Allah. Mulane Mbah nek bisa gawe omah aja jejeran masjid tapi sing jejeran kuburan. Allahumma Amin. <guluh> Nika bulan ini luar biasa kula. intinya adalah saya di sini adalah panggil kali dulu dulur dulu rontenin Banjar sari ngerakernas seduluran nafas sederekan nyata pun datos tambah sederekan gimba pak Yai ya masya Allah kali masyarakat Banjar sari dusun apa karang loh masya Allah dusune dusunnya wetan kuburan temenan mereka wetan kuburan jajar kuburan masya Allah alhamdulillah lah menikah kali mbak-mbak ranting Banjajari nge? ranting Banjajari, semangat semoga barokah. <Sess> Menjenengan dungu. Sallallahu <Sess> ala Muhammad Sallallahu alaihi wa Sallallahu

Allah e kasih ruwawani Allah biswa husdori Sallallahu ala Muhammad Allah Allah Allah

رسول <سؤال> من أنفسكم عزيز علي ما عنتم عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب Susanto Mbak Eni Waliyanti keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah lir kadhim pasangan Kanjeng Nabi Yusuf wa Zulaikha kaya Kanjeng Nabi Muhammad wa Aisyah wa Khadijah kaya Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra Allahumma اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد بسم <سؤال> الله الرحمن <وزكرا> الرحيم <سم> الحمد لله رب العالمين <سؤال> ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كوننا من ربنا أبلنا من

salamatan bidinina wa afiatan fil wa barakatan wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da al mautina Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil mautina najatan min al hisab wa nunzil min al qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> ببركة الفاتحة <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من أهوال لمقتدم يا ربي بالمصطفى مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا mamamoya wasi'al garami lepat-lepat ampuntun mugi barokah allahumma warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh